Allah Ta'ala mengijabah permohonan kita semuanya padanya, lebih khusus pada kegiatan pagi hari menjelang siang nanti. Semoga banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai acara selingan pada kegiatan hari ini, mari sama-sama kita saksikan kolosal tari Ratu Jarum yang akan dibawakan oleh ananda kita level kelas 4 dan 5. Kepada ananda semua, kami persilakan. Kali kita saksikan bersama.
Tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita semua yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi tarian yang dibawakan anak-anak kita, demikian luar biasa, karena dalam tarian ini diperlukan adanya konsentrasi, koordinasi, ya, konsentrasi buat dirinya sendiri, dan koordinasi dengan teman-temannya. Karena kalau tidak ada koordinasi, maka tidak akan ada apa gerakan yang harmonis. Subhanallah, ya. Ternyata memang tarian ini adalah merupakan tarian warisan dari negeri Aceh Darussalam, yang insya Allah adalah negeri yang dulu akan merupakan warisan para ulama kita, insya Allah. Dan tarian ini menjadi suatu kebanggaan buat kita semuanya sebagai suatu budaya yang hasil budaya yang benar-benar bisa memberikan motivasi dan tambahan, bisa jadi tambahan kecerdasan barangkali buat anak-anak kita semuanya, ya. Karena memang dibutuhkan sesuatu yang apa luar biasa untuk bisa melakukannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berlanjut kepada acara berikutnya. Namun sebelum kegiatan ini disambung, yaitu dengan acara inti, yaitu kegiatan parenting, maka kami mohon kepada panitia untuk bisa menyiapkan meja dan kursi bagi pembicara yang nanti akan hadir bersama kita semuanya.